tadi sudah menemui langsung dan kita berbincang. Alhamdulillah. Yang pertama janjinya, pendanaan teman-teman GTT dan GTT tidak hanya dilakukan oleh dinas, tapi dipasarkan kepada asosiasi GTT PDT. Saya dan tim 7 yang antarkan Bapak Ibu. Berani potong, tolong katanya. Saya berikan kesempatan teman-teman yang tidak berangkat, silakan didata. Harus dibawain. Penggemas adalah pengecut. Begini Pak, kalau ada penggemas pun telepon saya. Oke, pengecut. Betul. Yang kedua, itu berbagi lagi izinnya Mas. Ini adalah media nasional tadi, bahwa akan memberi Bapak Ibu gaji sudah setiap bulan, tidak perlu menunggu BPG dan BOS. Supir ambulan yang 1,4. Jangan perintahkan untuk turun ke jalan. Orang siap.